kita ganti ini nih yang masalah untuk Honda Beat yang sering keras, naon karena keras wa keras untuk di standar 2 kita proses pemotongan. Tutorialnya kudu tilu video wa tutorial. Sekarang kita untuk pemotongan ini nih standar yang keras untuk Honda Beat. Simak videonya sampai selesai guys, jangan skip-skip ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel teknik reparasi channel. Ini nih yang punya nih. Yang punya channelnya nih ini nih. Sekarang kita tutorial untuk pembelahan ini nih standar yang keras nih untuk Honda Beat. Masalahnya di sini nih Honda Beat nih, untuk semua Honda Beat ini nih. Oke, proses pemotongan udah selesai belum wa? Belum. Untuk teman-teman yang punya Honda Beat pasti masalahnya di sini, standar duanya pasti keras nih. Ini cara yang ampuh untuk supaya tidak keras lagi untuk masalah standar itu. Oke, sekarang udah mantep nih, udah nggak keras lagi. Pasti untuk semua Honda Beat pasti permasalahannya di standar 2. Makanya jangan di skip-skip video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya Honda Beat. Pokoknya untuk semua jenis motor matic sih, bukan Honda Beat doang. Kayaknya permasalahannya sering di sini, soalnya langsung ke mesin sih dia. Panasnya wa ya? Panas bara api. Malum guys, kameramennya amatiran nih, baru belajar nge-YouTube. Oke, kita potong yang sebelahnya lagi. Kita kasih cairan lagi. Honda Beat uang di potongan. Berarti sama guys permasalahannya, iya di sininya doang nih kalau punya motor matic. Pasti di standar 2 nih yang sering bermasalah. Tutorial supaya tidak keras standar 2 dari Honda Beat, kita kasih oli nih. Setelah dipotong kita kasih oli supaya enggak terlalu macet. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini, subscribe, like and share ke sosial media teman-teman masing-masing ya. Sip, beres. Thank you.
Pokoknya kita geletakin aja, Bu guys. Kita geletakin aja lah. Oke, sekarang udah enak nih. Sip. Udah tidak keras lagi nih. Oke, udah ini, Wak. Oke. Demikian video kali ini untuk seputar teknik reparasi channelnya. Kita ada berapa video tadi, Wak? Membahas 3 video dalam satu video. Mungkin kita potong-potong aja videonya ya, supaya nyambung, supaya enak. Ini yang punya channel ini nih, teknik reparasi channel. Kalau yang mau order bikin apa saja, silahkan hubungi channel ini, guys. Teknik apa aja pokoknya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini dari teknik reparasi channel. Jika video ini bermanfaat, tolong sebarkan. Tolong subscribe, like, and share ke sosial media teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wesan, guys.